Assalamualaikum adik-adik. Sekarang ni penting bagi kita tukang jahit ialah kita pandai melukis, walaupun lukisan tu tak adalah sehebat dengan pelukis-pelukis profesional di luar sana. Cuma kita ni tukang-tukang jahit kampung ni ada jugalah hitam putih kita nak tunjuk dengan customer kan. Contohnya kalau kita customer dia nak apa? Dia nak baju kurung moden ya, kurung moden. Dia dia bulat. Okey, jangan dalam sangat. Lepas tu lukis dia macam ni. Okey, tarik tarik buat macam ni je. Tu tarik lurus, lepas tu buat macam ni ha, bulat sikit. Ha gitu. Tu tarik lagi. Gitu. Ha, kan dah baju tu. Lepas tu tangan dia. Tangan dia macam mana? Tangan dia kalau dia nak okay. Kalau dia nak ada ropul, ha ni ropul-ropul dia gitu. Kalau dia nak dua ropul, ropul-ropul dia gitu. Senang je nak lukis. Kita ada bukti, kita ada hitam putih menghadap customer tu. Okey. Kalau dia nak kain, apa jenis kain dia nak? Dia nak jenis kain apa? Duyung, ah kita lukis kat situ duyung. Okey. Nah gitu. Senang je lurus je gitu. Nah, macam ni. Nak getah tepi. Senang je kan? Ah okey. Ni kalau dia nak dat belakang kita tulis kat sini. Belakang ni dat belakang. Zip belakang. Ah okey. Itu bukti yang dia nak macam tu. Okey, labu dia nak ada belah sini. Ha, kita lukislah kat situ. Sini ukuran sini kita kena ambil. Ukuran siku kita kena ambil. Ukuran sini pun kita kena ambil. Ha, kalau tak nak pun tak zip. Okey, tapi kalau dia nak fitting-fitting lah tak zip. Ha, kalau tak nak biar dia yang sekadar boleh masuk kat tangan dia gitu. Okey, ini satu bukti. Ya, satu bukti yang kita ukur berapa. Okey, konon baju dia 36. Kalau kalau kita dah ikut apa dia kehendak, lepas tu siap baju dia pakai, dia nak pindik pula. So, salah salah siapa? Atau dia kita dah ukur dia nak 36, lepas tu dia nak labu pula sampai 38. Ni salah siapa? Ha, bahu kita kena ambil. Okey, dada ukuran dada. Ni pinggang baju ukuran pinggang baju. Saya memang akan ambil ukuran baju lain daripada ukuran pinggang. Adik-adik kena ingat ya. Customer dia datang rumah kita pakai kain dia yang dah bertahun-tahun dulu yang dia pakai tu di cingkam pinggang dia secingkam-cingkamnya. So, kita ukur macam tu memanglah ada dada dia 40. Sampai dekat pinggang dah 32. Ha. Kan kecil tu. Ha. Ha. Itu tip makcik. Nanti baju kecil lah, apalah, ketatlah. Gitu. Kena bijak sikit. Nah. Okey, kain dia pun lain ukuran makcik ambil. Ha. Kalau dia dah buka zip tadi tu kan. Kalau pinggang dia 35, okey lah tu. Lepas tu, punggung samalah dengan punggung kain saya ambil. Ini pula memang acik ambil ni, ukuran ni. Daripada ni pun macik ambil. Nah, macik ambil ni. So, kalau dia jalan ngam-ngam saja. Tapi, kalau customer dia nak jalan cingkam-cingkam kat lutut ni, sampai-sampai nanti dia dah siap, dia tak boleh berselak atau dia tak boleh duduk, memang masalah lah. Kita kena pandai-pandai lah. Tapi makcik sentiasa ukuran ukuran yang ni 43. Makcik akan tolak sini 4 inci atau 3 inci. Ya, kalau orang besar, peha dia pun besar. So, makcik akan buat sini 40. Gitu. Ya, jangan cingkam sangat. Kalau yang ni 45, samalah.
Kalau yang ni 43, buatlah dalam 39 ke. Begitu. Tengoklah per customer tu. Okey. Yang ni pula ukur di sini. Labu dia. Kalau yang ni 37 ke 38 ke. Sekali dengan pinggang ke. Sekali dengan pinggang. Makcik ambil pinggang kan? Pinggang baju ke, pinggang kain ke. Makcik akan cari dia punya tulang. Tulang pinggang dia. Ini. Paling dalam ni. Kan ada tulang sini kan? Ada tulang sini. Sini ada 1 inci naik. Inilah pinggang dia. Yang paling dalam tu, itulah pinggang dia. Ni pinggang dia kat sini. Paling dalam. Ni. Sebab kalau perut besar, susah kita nak cari pinggang dia. So, kita kena tekan sikit. Kalau kita ukur pinggang, kalau kita ukur labu atau pinggang, kita kena tanya, adakah awak pakai pinggang di bawah pusat, paras pusat? Memang ada orang pakai paras pusat. Kita kena ukur di situ. Kita kena tanya. Kita kena tanya di sini. Sebab nanti kalau kita dah siap kain, sebab dia dah selesa pakai dia bawa di atas pusat ni, bukan di pinggang. Ni pinggang dia kan? Pinggang dia, bukan di pinggang. Dia dah selesa pakai di atas pusat ni, paras pusat ni, dia akan tarik kain tu turun sampai ke pusat dia. Jangan sesekali lupa tanya pakai kain di mana. Ya, pakai kain di mana? Pakai di paras pusat ke atau betul-betul di pinggang? Kalau silap, orang tu pakai di paras pusat, masalah labu, masalah lari ini kecil pinggang dia. Okay. So, kalau dah pastikan dia di paras pusat, ukur di paras pusat kat situ. Mesti akan berubah ni. Berubah ukuran kain. Okay. Itu tip makcik untuk adik-adik yang baru belajar menjahit. Ni semua ni penting, okey? Ni penting sebab ada yang berbadan besar kan? Lengan dia bahagian ni. Ni lengan dia. Ni. Ni siku. Siku. Bahagian ni dia memang besar. Kau. Ni bahagian ni. Kalau tersilap, lengan tak boleh masuk. Ni. Ada yang besar sini. Ni paling penting ni bagi orang-orang yang berisi sikit. Okey, adik-adik, labu. Ini semua lukisan-lukisan ni ialah bukti pada customer kita yang agak-agak macam cerewet lah. Kalau kita tak ada hitam putih, nanti kita yang susah. Okey. Kalau dia suruh kita alter, sedangkan kita dah ikut apa yang dia nak. Okey, adik-adik, itu saja yang makcik nak bagi tahu. Itu yang penting bagi kita tukang jahit. Yang penting kita ada hitam putih, lukis walau apapun. Walaupun siparu ya. Kadang-kadang ada yang memang lukis siparu saja. Gitu aja dilukis. Yang penting ada tangan kat situ. Dan ada pinggang, ada dada, ada punggung. Dan labu. Memang ada lukis yang separuh saja macam ni. Memang makcik pernah jumpa. Tapi note-note lah kat sini. Gitu. Sebab nanti dia ambil baju, dia banyak congeh. Ni kita kena tunjuk dengan dia ni. Okey adik-adik. Sampai di sini saja, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan like dan share.